kalian kalau misalnya mau naik jeep bisa banget ke sini. Ini daerahnya Mangkurejo. Mangkurejo. Oke, nanti pas pemandangannya yang bagus, nanti aku videoin lagi. Dadah. Puncak Cina, Gerbang Sri Manganti, Petilasan Mbah Marijan. Nah, kita mau memasuki Petilasan Mbah Marijan. Anak SD-nya udah pada pulang. Oke, kita mau naik ke atas. Bye. Oke, kita di museum mini Sisa Hartaku. Jadi ini tuh rumah-rumah penduduk yang siap. Nah ini nanti dijelasin sama bapak. Mau foto? Sisa hartaku. Sapi-sapi. Ini bangkai sapi. Di sini udah dievakuasi semua sapi karena mayoritas penduduk itu peternak sapi. Karena dulu sapinya diajak ini juga ngeyel. Iya. Oh, sapinya enggak mau ini. Iya, bilangnya muah gitu. Dia suaranya muah kan. Terus sapinya, Pak. Sapinya namanya ini, Pak. Sapi Saurus. Oh, ini yang kita tadi. Ini yang punya rumah, ini Bapak Dimin. Oh, ya. Bapak Rianto. Ini beliau-beliau yang punya rumah. Ini tulang-tulang belulangnya. Tepat tanggal 5 November 2020 yang kata ini pas evakuasi kena awan panas atau awan panas. Waduh. Ini yang masuk ini pada jam erupsi. Jam 12 malam lewat 5 menit. Pas enak-enak orang tidur, ini gunungnya meletus. Jadi ini ada apa ini? Ada foto-foto ini kalau ini pas lapak pijak ini kalau siang kelihatan begini, kecil-kecilnya kalau malam kelihatan merah, jadi kelihatan lapak pijaknya. Ini wedhus gembel namanya, ini diambil dari kata wedhus. Wedhus ini hanya domba. Ini kan dulunya mirip dengan bulu domba, maka dinamakan awan panas wedhus gembel. Kalau wedhusnya di kandang, gembelnya di jalan. Ini panas yang di sini itu hampir 300. Ini baju-baju ya, Pak? Ya, ini kayak alat-alat elektronik. Oh, alat-alat elektronik. Yang panas yang di sini hampir 300.
gelas yang dari kaca itu bisa meleleh. Iya bang. Ini ada foto paling kalian sendiri. Hampir sama isinya sama yang di bawah. Sudah terpot-terpot makanan, sudah motor, sudah kamar. Bedanya di sini cuma, ya. Di sini bedanya ada mobil evakuasi, ada nama-nama korban, sama jenazah pemadaman. Ini kurang lebihnya dari ini. Setelah pas maghrib ya, tanggal yang hari ini berada di lantai satu, berapa gamelan? Satu rumah tangga yang di belakang sana. Ini sudah ada ini nama-nama korban yang ada di sekitar sini. 39 orang. Ya, 39 orang termasuk Mbak Marjan dan 2 orang lain. Masya Allah. Foto video. Video ya, itu adalah foto-foto yang dijar dari kita-kitanya dari sekitaran 17 kilo dari rumah. Video. Yang buat positif.